Terima kasih Pak Sekjen, Pak Meringgang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Saya ulang ya, ini kertas cerdasnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Ketua MDR RI Dr. Zulkifli Hasan, yang terhormat tamu kita Pak Gatot Nurmantio, Bapak Jenderal Purnawirawan, Purnawirawan, dan para senior yang saya hormati, ada Sekjen PAN Mas Edi dan Presidium Mas Viva Yoga Muladi, senior saya Mas Harun, saya panggil beliau Pak Dirjen, Pak Dirjen, Ali Kumhab ya, Pak itu. Para senior dan keluarga besar alumni HMI yang saya cintai. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahman dan rahimnya yang telah mempertemukan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad penutup semua nabi dan rasul, dan kepada keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur padanya dan menjadi insan yang takwa dan bermanfaat untuk Islam, bangsa dan negara. Keluarga besar Korps Alumni HMI yang dirahmati Allah, atas nama Majelis Nasional KAHMI, terlebih dahulu izinkan kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kesediaan Sohibul Bait Dr. Zulkifli Hasan yang telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk jamaah keluarga besar PKKHMI, baik yang tinggal di Jakarta maupun yang dari daerah-daerah. Jadi Pak Zul, yang hadir ini banyak juga dari daerah-daerah. Tadi ada yang dari Jember. Saya sebutkan baru satu karena saya juga dari Jember. Ada yang dari Padang. Nah, ini luar biasa. Jadi orang Padang langsung. Ada lagi dari daerah lain? Kendari. Luar biasa. Terima kasih jauh-jauh datang hanya untuk ketemu kita semua. Dari Makassar. Iya, terima kasih banyak. Juga terima kasih atas kehadiran para senior Mas Harun ya. Tadi juga ada Pak Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Penasehat MNKHMI. Dan alumni HMI dalam acara buka dan sholat tarawih bersama malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua. Amin. Tidak terasa bahwa sekalian kita sudah 2 minggu berpuasa, dan tidak terasa pula kita sudah melakukan buka bersama, tarawih bersama. Ini adalah kali yang kelima dengan keluarga besar alumni HMI. Menyongsong malam yang kita nantikan, yaitu malam Lailatul Qadar, kita berharap ampunan Allah SWT betul-betul datang dan jadi Allah untuk menaikkan derajat kita, memuliakan kehidupan kita sebagai khalifah di bumi ini juga ditepati. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-Ibu sekalian, saya sedikit saja. Saya ingin mengkaitkan kondisi belakangan ini, bahwa belakangan ini
keberadaan kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia makin terasa terusik. Ini karena penegakan hukum dan keadilan tak kunjung tiba. Kesemrawutan terjadi karena kita cenderung tidak obey, tidak taat pada peraturan hukum dan menafikan etika serta moral yang seharusnya menjadi landasan bersama. Kasus demi kasus bermunculan, tidak hanya masalah OTT pejabat, ya, OTT pejabat, tapi juga perilaku distortif lainnya seperti melanggar hukum. Kasus terbaru terkait EKDP. Meskipun penyimpangan pengelolaan anggaran EKTP sudah diproses secara hukum, masalah KTP ini belum juga usai. Itu yang kita catat. Hal tersebut menunjukkan bahwa urusan kependudukan tak hanya terkait dengan pentingnya database penduduk. Database penduduk Indonesia tapi EKTP telah dimaknai atau diperlakukan secara keliru karena telah dianggap sebagai proyek semata. Dan bahkan ditarik ke ranah politik untuk memenangkan pemilu. Nah, jadi maksud saya, kita jangan naif bahwa antara kepentingan dan politik itu bisa saling kait-kait. Politisasi kependudukan terjadi tidak hanya dalam pemilu mungkin yang akan datang. Yang lalu-lalu kita juga menyaksikan bagaimana data kependudukan direkayasa sedemikian rupa hanya untuk memenangkan calon tertentu. Dalam konteks persoalan tersebut, ya, KTP tersebut, KAHMI dari Korps Alumni HMI harus kritis dan ikut mencermati akan seperti apa dampaknya terhadap pemilu serentak 2019 nanti. Sebagai salah satu elemen penting bangsa, kami harus bisa menempatkan diri sebagai simpul penggerak dinamika bangsa. Saya sebagai korpres minta kepada KAHMI untuk menjadi simpul penggerak dinamika bangsa. Kita jangan tidur, kita jangan senyap, kita bangkit dan kita kritisi apa yang jalan yang tidak berjalan sebaliknya. Agar kita semua tidak terlena atau diam menyaksikan perkembangan kehidupan bernegara yang tidak well on the right track, melandaskan pada 4 konsensus dasar kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, marilah kita semua ikut meluruskan jalannya Republik ini untuk mencegah kemungkinan terseret-seret Indonesia menjadi negara yang mundur, negara yang lemah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.